status at cafe alay. Like dong status gue. Lu bikin baru? Oke, ntar ya. Di refresh dulu. Gue di schedule dulu deh. Kok schedule ya masalahnya? Refresh. Status lu oke banget. At cafe alay, yummy. Yummy apaan? Lu kan belum makan apa-apa, belum order apa-apa. Ya, orang juga gak tahu gue udah order apa belum. Biar gaul ya. And then, gue juga mau Lu cocokin gue ya. Nih, mau yang gak. Wah, dong. Udah di like. Tapi gue baca-baca status lo lagi gondok. Kenapa sih? Kenapa sih, Bu? Kayaknya lagi agak galau gitu. Masih cerita deh Bu sama gue. Gue tuh lagi gondok gila, lagi galau. Iya, gondoknya ditinggalin soalnya kalau gondok kesian. Tuh lo udah gondokan. Gue tuh lagi bete, Dila. Kenapa? Lu tau gak sih? Ntar ya gue bukain ya. Nih, tuh. Si ini Miss Asia Imoet itu. Itu temen kelas A3. Kayak jenis kertas A3. Iya, kertas fotokopi. Oh iya. Tau. Yang mirip banget sama gue. Gue bete banget sama dia. Kenapa sih? Dia itu ya, masa gue tuh udah request buat jadi sisteran sama dia. Masa gak di-confirm-confirm, Dila? Udah 5 tahun. Masa dia baru kenal dia 3 tahun deh. Ya pokoknya lama deh, gue gak di-confirm. Tunggu. Gak mungkin Asia gak confirm lo jadi sista. Iya. Karena dia gak mungkin gak kenal lo. Emang, secara gue tuh udah diva di sekolah paling tajir. Mirip banget sama dia. Iya. Secara kan lo paling bawel santero Jakarta Raya di sekelurahan, sekecamatan, sesekolahan, sedunia ini. Worth it banget dong kalau gue bawel, karena gue kan diva. Dimana-mana diva itu bawel, ceriwis, dan gimana gitu. Difalsuin. Enggak dong. Iya, Bu. Ngapain dia kesini? Apa sih? Aduh. Oh. Riki. Aduh, ngapain dia kesini sih? Ah, si Bibi. Kenapa dilepas ini? Kak Bimbi. Kak Bimbi, aku cari di rumah. Taunya Kak Bimbi di sini. Kok nggak ngajak-ngajak aku sih, Kak? Hah? Ngapain gua mesti ngajak-ngajak lo? Kenapa sih dia? Bisa jangan main-main nggak, Kak? Loh. Tuh kan? Ini nih yang bikin gua kesel sama dia nih. Bim, kenapa sih lo marah-marah aja galak banget lo sama dia? Lu tahu ya, dia tuh bukan adik gue. Dia tuh cuma sepupu. Iya, sepupu sih sepupu, tapi enggak usah marah-marah. Marah-marah itu enggak perlu. Mudahan marahnya cepetan dong. Marah-marah itu enggak perlu. Mudahan marahnya cepetan dong. Syukur. Lagian ngapain sih deket-deket gue? Udah minta perlindungan. Gak usah nempel-nempel banget. Tuh kan. Aku selalu dianiaya seperti ini. Dari kapan tahu? Kan? Dari aku lahir. Tuh kan. Aku selalu dihina. Dan gak pernah diakui. Yaudah deh aku duduk aja. Ya dari tadi kayak. Bagus lo duduk di situ. Gak usah duduk-duduk di sini ya. Gak usah lo duduk-duduk di sini. Udah penuh sini. Ya elah Bim. Santai aja kali. Lemah lembut lu. Manis aja lu bawaannya. Ini kan juga kosong, Bim. Riki sini aja ya. Nggak bisa. Ini lo, ini gue, ini buat laptop gue. Tuh kan. Ya, kasihan banget sih. Ya ampun, udah deh lu jangan galak-galak gitu. Yaudah Ki, lu situ aja Ki. Udah makan. Asya. Iya. Sok banget dia bawa-bawa pacarnya ganteng sih. Kok lo kagum-kagum gitu sama dia sih? Dia tuh cantik banget, liat bajunya tuh keren banget. Udah gitu ada kalungnya. Oh, tahu perasaan gue. Bukan gitu, Bim. Bukan gitu, Bu. Bukan gitu, Jeng. Sejak kapan gue jadi ibu lo? Sejak kapan gue jadi kanjeng-kanjeng begitu? Itu lagi. Di pasar-pasar semua manggilnya, Bu. Fine.
yang melotengin. Tuh ngetetin gue. Lo kenapa mata lo kayak gitu? Kenapa mata gue? Muka gue dan gue gak minjem. Kenapa mesti lo yang sewot ya? Lo nantangin gue, Ki, yang punya kafe ini. Jadi ini kafe lo, pantesan jelek banget dari tadi ya sayang. Jelek, mudah-mudahan. Nggak tahu, tadi cowok gue aja nyuruh kesini, kalau nggak juga males. Lu jangan halangin gue, Dila. Lu jangan halangin gue, Dila. Lu kagum banget sih perempuan ini. Tasya. Hei! Lu kenapa sih? Ini stop ada apa sih? Stop ada apa sih? Stop ada apa sih? Stop ada apa sih? Ini siapa sih? Ini siapa sih? Ini siapa teman lo? Gue itu yang punya kafe ini dan gue tuh yang sebel banget liat muka lo. Stop. Pikir gue gak sebel ngeliat muka lo, hah? Muka lo udah kayak aspal rusak gitu. Tunggu. Lo kenapa sih bener-bener sama dia? Masalahnya apaan? Coba ngomong sama gue sini. Dia itu, Dila yang gue cerita tadi. Dia itu, ntar dulu, gue mau ngomong dulu. Lo jangan dengerin sama gue. Saudara. Dia itu, Din, udah lama banget gue request buat jadi sisteran sama dia. Kita kan bersaudara semua ya. Tapi kenapa dia gak mau request gue, gak mau confirm gue? Sister. Comek basta. Lo bener-bener lo ya. Lu kalau sama dia lu saudara sama orang. Gue ini saudara lu. Jadi lu tuh saudara dia. Sepupu. Doang. Lagian Din, lu enggak boleh gitu. Biar kata dia mukanya pas-pasan, lihat. Emang. Terus baju juga jelek, lusuh. Udah gitu tapi kan badan mirip. Ya, kok enggak boleh gitu. Ini saudara lu sendiri. Secara lu sama orang lain maunya jadi saudara. Ngapain sih? Soalnya kan kakak gue. Semua kan bersaudara, Dila. Iya, nah makanya sepupu lo sendiri aja lo gak mau akuin. Masa orang lain lo akuin? Lo gak boleh gitu, Pim. Lagi lo ada-ada aja sih. Udah standar-standar aja lah, gak usah berlebihan gitu. Aneh lo ah. Udah gak penting di sini. Gue balikin. Ibu, maaf ibu ya. Saya meninterupsi sebentar. Kenapa kok? Belum ngomong. Bilang sama Mina, datangnya dia. Kendrop. Emang A-L-A-Y.